Qawluhu bima unzila ilaika. Ayy nazara, yaitu dengan apa yang diturunkan kepada kami Al-Qur'an. Unzila al-mustaqbal manzilatul madi. Unzila kedudukannya, siwahnya adalah fi'il yang menunjukkan masa akan datang, mustaqbal. Jadi fi'il mudhari. Namun diberikan makna oleh Imam Sawi nazala. Imam Sawi itu menafsirkan nazala. Kenapa? Karena kata kerja ini mengandung makna di tahap ini mukul, karena adanya kepastian yang akan terjadi. Diannahu lam yakun tamma nuzulihi, karena kalimat, karena firman ini turunnya belum sempurna, masih sedikit demi sedikit. Jadi pasti ada sesudahnya ayat-ayat ini diturunkan, pasti ada ayat-ayat yang lain yang akan diturunkan. Qawluhu wa ma unzila min qablika. Imam Jalalain bima unzila ilaika, yaitu Al-Qur'an. Itu ada tafsirnya itu, bima unzila ilaika, yang diturunkan kepada kamu itu ayat Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, yaitu Taurat, Injil, wa ghairihima, dan lain daripada itu, yaitu kitab-kitab. Apalagi ya, Taurat, Injil, Zabur, Suhruf. Jadi baru dikategorikan orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Falam yufarriqu bainal anbiya'i, lalu orang yang beriman ketika datang Nabi Muhammad seperti kita ini tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu untuk beriman. Bihaitsu yu'minu bi ba'dhin wa yakfuru bi ba'dhin, lalu kita beriman dengan sebagiannya, sebagiannya lagi kita tidak percaya. Jadi yang dimaksudkan dengan wa ma unzila min qablika, tidak kita beda-bedakan terhadap rasul-rasul sebelumnya untuk kita beriman atau tidak kepada mereka. Jadi umat Nabi Muhammad wajib beriman kepada semua para rasul dan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu yang diperintah oleh Islam. Tidak seperti Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak seperti Nasara tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Lalu kita yang datang ini diperintah oleh Allah
tandanya kamu orang bertakwa itu, kamu beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kamu harus beriman kepada semua rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad. Begitu juga beriman kepada kitab dan suhuf yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi itu agama Islam. Jadi kalau orang yang belum memeluk agama Islam melihat bentuk daripada Islam itu seperti ini, mereka pasti harus beriman. Tapi karena mereka apa itu berimannya bukan seperti imannya kita. Kalau imannya kita ini kan iman karena diperintah, polos. Nah, mereka itu iman yang mereka miliki itu iman paksaan. Lalu iman itu bukan seperti iman kita al-qalbiyah yang diberi petunjuk. Iman mereka iman qalbi, tapi iman ada tujuan untuk menjadikan agama itu satu kelompok yang berbeda dengan agama lain. Jadi kita tidak keluar, tidak masuk di golongan itu. Kita beriman kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Karena itu di luar daripada bentuk ayat ini, walaupun orang itu berkata dia beriman, hukumnya kufur. Karena dia tidak percaya kepada semua rasul. Dia percaya kepada sebagian, sebagian mereka kufur. Jadi golongannya mereka adalah orang kafir.